apocalypse. Nah, jadi gini, kan banyak yang nanya tuh, bang, tutorial headshot, buka custom, sensitivitas lah, apalah itu. Nah, jadi kali ini gua kasih tahu ya. Nah, posisi musuh lagi nembak, dia lurus, berdiri, ini gampang buat headshot. Momen ini kita ambil buat headshot. Cara ngedrag tombol tembak harus lurus, jangan miring. Nah, aim gua udah merah-merah. Ini cara ngedragnya beda-beda. Kalau posisi musuh lagi berdiri, lagi nembak, ngedragnya harus lurus. Nah, di sini gua repaim ya. Gua coba lepas tembakan, terus gua lari, terus gua tembak lagi. Nah, aim gua merah lagi. Itu tombol tembak gua drag agak ke kanan dikit, karena di situ musuhnya diem, tapi gua yang gerak ke kiri. Makanya gua drag ke kanan dikit. Nah, temennya datang. Dia megang double vector. Kita nggak bakal kalah, nggak mungkin kalah. Battle dengan jarak sejauh ini. Nah, gua ngedrag tombol tembak sama kayak yang tadi. Kalian lihat. Nah, ini solusi buat yang tangannya sering tremor guys ya, atau kaku. Nah, lakuin hal ini setiap kalian kalau mau main, lakuin terus, ntar kerasa kalau udah enak baru gas konten.